Pemirsa, berhati-hatilah memarkir sepeda motor Anda. Dua pencuri sepeda motor nekat beraksi di halaman Masjid Lenteng Agung Jakarta Selatan saat jemaah tengah sholat subuh. Aksi pelaku terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat dalam waktu singkat, dua pencuri menggasak sepeda motor yang terparkir di halaman masjid Jalan Joe, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Pelaku beraksi menggunakan kunci letter T. Setelah menggasak satu sepeda motor, pelaku mencoba membobol sepeda motor lain, tapi gagal. Diduga pelaku telah mengintai lokasi pencurian sejak lama. Rekaman pertama, jamaah sholat semua. Nah, dia barengin itu pada waktu rekaman pertama. Oh, berarti dia sudah merencanakan pas jamaah sholat. Sudah mengintai dia. Polisi masih memburu kedua pelaku pencurian. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati, iNews, melaporkan.